Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di kesempatan video kali ini, saya mau ngasih tutorial cara memperbaiki mesin bor Bosch SDS yang kurang drill. Oke, sekarang kita coba dulu untuk melihat tendangan drillnya. Untuk modelnya ini sudah di mode bobo beton, guys. Nah, kalau kita dengar suaranya ini kencang banget ya. Seperti yang tenaganya itu ya normal-normal aja. Untuk modelnya ini udah gak berfungsi, jadi hanya bisa untuk bobok doang, guys. Untuk ngebor biasa dan ngebor tembok ini udah gak bisa. Bisanya untuk bobok doang, tapi untuk boboknya juga sekarang tenaganya kurang, guys. Di sini akan saya coba untuk bobok beton nih. Bisa kalian lihat untuk tendangannya. Nah, ini suaranya doang kenceng, guys, tapi nggak bisa nendang. Nah, bisa kalian lihat sendiri hasilnya seperti itu. Tendangan drillnya kurang nendang, dan itu akan lebih lama untuk proses ngebobok betonnya, guys. Sekarang kita buka dulu keempat baut bagian depan. Kalau bautnya masih bawaan, menggunakan kunci bintang ukuran T20. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video berikutnya dari channel ini. Setelah keempat baut kita buka, selanjutnya kita lepaskan dulu untuk setelan mode betonnya. Untuk caranya gampang banget, tinggal kalian tekan tombol merah yang ada pada setelan mode betonnya ini, lalu kalian putar ke bawah sekitar 15 derajat sambil kalian tekan tombol merahnya ya. Untuk muternya bisa menggunakan tang. Nah, seperti ini, sejajarkan dengan tanda panah yang ada di sini. Lalu tinggal kita tarik aja. Nah, di sini ada pentolan untuk memindahkan setelan yang ada di dalam. Oke, sekarang kita lepaskan dulu covernya. Untuk caranya, kalian congkel lalu ditarik seperti ini. Nah, di sini ada yang patah nih, guys. Ini setelan untuk perpindahan mode bobok dan mode ngebor. Jadi ini yang menyebabkan setelan mode bobok dan mode ngebornya itu jadi gak berfungsi, guys. Sama seperti tadi ya, jadi bisanya cuma buat bobok doang. Dan untuk penyakit yang kurang ngedrill atau yang gak ngedrill sama sekali itu biasanya bisa disebabkan dari seal piston, dari setang piston, atau bisa juga dari gear armatur, gear nanas, dan rumah pistonnya ini yang udah kena kemakan gitu. Tapi yang sering banget saya temui kalau kurang ngedrill itu biasanya dari seal pistonnya, guys. Nah, untuk cara ngecek seal piston yang udah kena atau yang masih bagus itu caranya mudah banget ya. Nah, di sini ada piston dan juga sealnya nih. Nah, untuk cara ngeceknya seperti ini, guys. Kalian masukin dulu pistonnya ke dalam rumah pistonnya ini. Kalau misalkan saat kita masukin pistonnya langsung masuk ke dalam atau longgar, itu kemungkinan bisa dari seal pistonnya yang udah tipis, bisa juga dari rumah pistonnya yang udah kemakan, guys. Namun bisa kalian lihat di sini untuk rumah pistonnya masih terlihat bagus, belum kemakan. Bisa kalian perhatikan pistonnya ini langsung masuk ke dalam, longgar ya, guys. Seharusnya ini nggak kayak gini. Harusnya dia menahan angin yang ada di dalamnya, supaya saat setang pistonnya naik turun, piston yang ini bisa menendang dan memukul piston bagian depan, dan piston yang depannya ini supaya menendang matanya, guys. Oke, sekarang kita buka dulu seal pistonnya, guys. Nanti kita ganjel di dalamnya itu menggunakan seal tip. Kalau kalian mau ganti seal pistonnya, ya silahkan ganti. Biasanya di bengkel mobil juga ada jualan, guys, sama. Nah, modelnya seperti ini bentuknya, guys. Kita kasih ganjelan di dalam ya, di dalam, supaya seal pistonnya nggak terlalu rata gitu, guys, dengan piston. Nah, di sini biasanya saya menggunakan seal tip kayak gini. Oke, kita pasangin dulu seal tipnya, guys.
kita kasih 4 puteran aja ya. 4 puteran juga cukup ini. Lalu kita pasang lagi seal pistonnya dan sekarang kita coba lagi ya. Apakah masih longgar atau udah bisa nahan angin. Nah, sekarang bisa kalian lihat guys. Kita ambil lagi. Bisa kalian perhatikan, sekarang nggak langsung masuk, udah nggak longgar. Udah bisa nahan angin yang ada di dalamnya guys. Nah, seharusnya seperti ini, jangan sampai longgar kayak tadi. Kalau kayak tadi itu pasti otomatis dia gak bisa menahan angin yang ada di dalam. Nah, jadi ini adalah salah satu penyakit mesin bor SDS yang gak ngedrill atau yang kurang ngedrill. Oke, sekarang untuk setelan perpindahan mode ngebor dan mode boboknya ini gak saya pasang ya, karena ini kan udah patah. Tadi juga kan bisanya cuma buat bobok, jadi sekarang juga kita bikin buat bobok aja karena di sini saya nggak punya stok untuk setelannya guys. Oke, untuk cara memasukinya kalian harus lurusin stang piston yang ini dengan yang depan. Jadi piston yang ini kalian masukin ke bagian depan sini guys, harus masuk ya. Kita kasih 2 baut dulu guys. Lalu sekarang kita pasangkan lagi untuk setelan mode betonnya ini. Untuk cara pemasangannya, di sini bisa kalian perhatikan. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, kalian harus meluruskan yang kotak-kotak kecil ini. Yang ini gerigi-gerigi kecil. Ini kan ada yang gede, ada yang kecil. Nah, kalian luruskan dengan lubangnya ini guys. Ini kan lubangnya juga ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi kalian sesuaikan. Nah, untuk yang pentolan ini, kalau emang ada setelan yang dalamnya, kalian masukin ke sini nih, ke tengah-tengah besi yang kecil ini. Nah, posisinya seperti ini guys. Ini kalau setelannya di dalam ya. Cuman ini nggak saya pasang karena ini kan patah. Jadi saya pasang setelannya aja biar gak kelihatan bolong gitu. Jadi ini untuk variasian aja guys. Oke, sekarang langsung kita tes. Kita coba, kita pasang lagi matanya. Lalu kita coba untuk bobok lagi nih guys. Mantep banget ya, tendangan drillnya udah kencang nih guys. Dari ngebul-ngebulnya juga udah beda nih. Oke, mantep guys, sekarang tendangan drillnya udah normal lagi, udah kencang banget tendangnya nih. Apalagi kalau pakai mata buat bobok nih, pakai mata pahat, ini pakai mata buat ngebor itu guys. Oke, jadi segitu dulu untuk tutorial cara memperbaiki mesin bor SDS yang kurang ngedrill. Kalau kalian mau nyoba ya silahkan kalian coba, semoga aja berhasil ya guys. Sekian dulu untuk tutorial kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua guys. Jangan lupa like, share, dan komennya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.